Perkenalkan, nama saya Danen Drevi Nadiatma dari kelas L3, nomor urut absen 1. Saya berasal dari SMA Negeri 5 Malang, dan kali ini saya akan mempresentasikan tugas seni tari saya, yaitu Tari Surak Rang Kuantan. Yang pertama akan kita bahas adalah tahapan deskripsi. Pada saat Parade Tari Nusantara 2019, terdapat sebuah tarian yang koreografernya adalah Epi Martison. Tarian tersebut adalah Surak Rang Kuantan. Tempat dilakukan tarian ini adalah di TMII atau di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur, Indonesia. Tujuan diadakan parade tari ini adalah sebagai ajang apresiasi, kompetisi, dan evaluasi kreativitas tari pada proses rangkaian adat masyarakat daerah berbasis kerakyatan. Tarian ini dibawakan oleh 9 penari wanita. Para penari membawakan Tari Surak Rang Kuantan berjenis tari kreasi baru dan tari teatrikal. Dalam tarian ini ada beberapa gerak yang dilakukan, seperti menginjak tampi beras dan menginjak beberapa kombik-kombik padi, yang menggambarkan kegiatan di tepian Narosa. Asal daerah tarian ini adalah Riau. Konsep musik yang dibawakan atau yang ditampilkan memiliki tempo dan ritme yang sesuai dengan gerakan, sehingga meraih juara dalam kategori musik. Tarian ini memiliki konsep tata pentas seperti jenis panggungnya adalah prosenium dengan alas panggung berwarna coklat dengan motif urat kayu dan berbentuk persegi panjang. Tata cahaya dalam tarian ini adalah penempatan lampu dalam pementasan, itu di atas dan dari arah depan panggung, sehingga rata-rata cahayanya tepat menyinari para penari. Tarian ini memakai kostum yang digunakan seperti berwarna merah, kuning, hijau, dan biru. Tujuan dari warna ini adalah untuk menampilkan keberagaman di dalam tarian ini. Penari juga memakai aksesoris seperti tempeh dan juga beberapa peralatan orang zaman dahulu. Tata rias yang diterapkan menambah gambaran wajah penduduk pedesaan, ditandai dengan riasan yang cukup sederhana dan natural. Penari sudah menari dengan sangat baik. Penjiwaan yang disampaikan mudah ditangkap sehingga penari memiliki hasil yang baik. Dari segi kekompakan, penari sudah cukup kompak dalam menarikan tarian ini. Hanya saja dalam beberapa bagian terlihat ada beberapa penari yang bergerak agak terlalu cepat dan lambat. Berikutnya yang akan kita bahas adalah tahapan analisis. Di tahapan yang pertama adalah introduksi. Di bagian awal, 8 penari tidur melingkar di sekitar satu penari. Dan penari di tengah melakukan semacam gerakan yang sesuai dengan dialog yang ia bawakan. Yang berikutnya, para penari bangkit dan kemudian mengubah pola lantai dan juga para penari mengambil beberapa properti seperti bakul, tempeh, dan topi petani yang sudah disiapkan. Para penari melakukan perubahan pola lantai lagi. 3 penari di tengah melakukan gerakan, sedangkan 3 penari di kanan dan di kiri melakukan gerakan sesuai dengan penari yang berada di tengah. 9 penari membentuk pola lantai baru seperti di tabel di samping, dengan membawa tempeh di depan dan diputar secara perlahan. Para penari melakukannya dengan kompak. Setelah itu, 4 penari di kanan dan di kiri berkumpul menjadi satu di tengah dengan pola lantai yang ditampilkan, para penari berkumpul dengan membawa tempeh dan melakukan gerakan mengangkat tempeh. Kemudian kita masuk pada bagian inti. Di bagian inti, para 8 penari keluar dari panggung sehingga tersisa hanya satu penari di tengah-tengah membawa tempeh dan topi petani. Melakukan berbagai gerakan solo seperti melompati tempeh dan juga membawa bakul. Setelah itu, penari tersebut keluar panggung dan digantikan oleh 8 penari yang sebelumnya juga keluar dari panggung. Ke-8 penari tersebut masuk ke panggung dengan membawa tempeh dan bakul ditumpuk di atas kepala dengan pola lantai pada gambar berikut. Setelah itu, para penari memecah formasi menjadi satu deret ke samping. Kemudian para penari jongkok dan menurunkan tempeh beserta bakulnya dan melakukan gerakan orang tempo dulu seperti memasak beras ataupun menjemur pakaian. Di bagian penutup,
Para penari memecah formasi dan meletakkan bakul. Kemudian para penari melakukan gerakan menginjak tampi beras dan kombuik padi. Ketika gerakan ini dilakukan satu penari yang sebelumnya keluar masuk kembali. Musik yang ditampilkan dalam tari Surakarta Kuantan memiliki tempo cepat di bagian introduksi hingga inti. Tempo musik berubah menjadi lambat saat memasuki bagian penutup. Pada bagian awal introduksi muncul suara orang bernyanyi dengan tempo rendah dan beberapa kali muncul suara pukulan rebana. Beberapa waktu kemudian musik sebelumnya ditambahi oleh suara gambus. Setelah itu masuk suara gong. Pada bagian inti, musik tidak jauh berbeda dengan sebelumnya, dengan alat musik dan tempo yang sama dengan introduksi. Secara umum, penyajian musik dan tempo tariannya serasi. Tempo gerakan dan tempo musik pas. Contohnya seperti di bagian inti, di mana tempo gerakan dan tempo musiknya sama-sama cepat. Ketidakserasian hanya terjadi di akhir bagian, di mana muncul gerakan cepat, tetapi musiknya bertempo lambat. Beberapa alat musik yang digunakan adalah rebana, gambus, dan gong. Kelebihan dan kekurangan tarian Surakarta Kuantan adalah kelebihannya. Tarian ini memiliki makna yang sangat bagus, yaitu kita tidak boleh melupakan masa-masa tempo dulu. Tarian ini memiliki alunan musik yang indah. Dari segi pola lantai, tarian ini sudah cukup baik dengan polanya yang beragam. Kekurangan, dari segi gerak, gerakannya menurut saya kurang semangat dan juga kurang mudah untuk dipahami, karena tidak adanya narator untuk membacakan narasi. Dari segi tata rias, penari sebenarnya sudah memakai tata rias yang baik, hanya saja menurut saya kurang detail. Dari segi setting panggung, kurang menggambarkan suasana pedesaan, seperti makna dari tarian tersebut. Dari segi properti, menurut saya kurangnya properti yang dipakai meskipun sudah bagus, akan tetapi lebih bagus jika properti lebih mendetail. Kali ini kita akan masuk ke tahapan interpretasi dari tari Surakarta Kuantan. Yang pertama ada topi petani, yang bermakna pemakainya adalah orang yang bekerja di pertanian dan hidup di desa. Yang kedua, keranjang petani, yang bermakna adalah orang yang pekerjaannya sehari-harinya adalah bertani dan juga bekerja keras dalam menjalaninya. Yang ketiga, baju berwarna-warni dan sarung yang beragam. Baju yang berwarna-warni dan sarung yang bermakna beraneka ragam bermakna bahwa pada zaman dahulu mereka sangat rukun dan guyub meski berbeda budaya ataupun pendapat. Yang keempat, tempeh. Tempeh bermakna bahwa kegiatan yang zaman dahulu untuk membuat beras dan makanannya yang berasal dari laut harus dijemur menggunakan tempeh ini. Yang kelima, celana hitam. Celana hitam melambangkan sifat kuat, kuat, percaya, dan teguh, dan juga tegas. Nilai yang terkandung. Setiap tarian pasti memiliki nilai yang dapat diteladani. Berikut saya akan membacakan nilai yang terkandung di tari Surakarta Kuantan. Yang pertama, nilai moral. Nilai moral kita harus selalu menjunjung tinggi kebersamaan dan persatuan dalam keberagaman. Hal ini ditunjukkan dengan konsep gerak tari yang didominasi oleh pakaian beragam yang mana berarti keberagaman. Nilai sosial. Kita harus saling membantu jika ada orang yang kesulitan. Hal ini ditunjukkan di bagian tengah, para penari bekerja sama untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Ketiga adalah nilai budaya. Adat istiadat dan budaya setempat harus terus dilestarikan. Hal ini ditunjukkan dengan konsep gerak tari yang terinspirasi dari adat istiadat Riau. Amanatnya adalah pesan moral yang disampaikan dalam tari Surakarta Kuantan. Kita harus ikut serta melestarikan budaya dan tradisi, bekerja keras, dan tetap menjaga persatuan di dalam keberagaman. Yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tahapan evaluasi. Hal yang perlu diperhatikan adalah dari bentuk dan struktur. Dari segi struktur, struktur penyajiannya unik dengan menampilkan para penari wanita terlebih dahulu. Hanya saja, terdapat hal yang perlu diperhatikan seperti penempatan posisi penari di awal. Di awal, para penari sudah dalam posisi tidur terlentang tanpa adanya narasi. Dari segi bentuk, bentuk penyajiannya cukup membuat orang tertarik karena terdapat beberapa gerakan yang unik serta memiliki makna yang mendalam. Kekompakan para penari dalam membawakan tari juga perlu diperhatikan supaya tidak menimbulkan kesan aneh dalam tarian. Cara menutupi kelemahan tari adalah dengan membuat background dan properti pada bagian belakang panggung,
supaya kesan dari konsep tarian dapat diterima dengan baik oleh para penonton. Selain itu, melihat kembali seluruh aspek sebelum menampilkan tari. Yang berikutnya adalah tahapan pernyataan sikap. Kesan yang diperoleh setelah pertunjukan adalah perasaan bangga, takjub, dan senang akan kekreatifan anak bangsa yang dapat mengembangkan tarian tradisional. Dan apa yang membuat saya terkesan adalah konsep tari yang dibawakan terinspirasi oleh budaya lokal, yaitu budaya Riau, yang dikembangkan dan ditampilkan ke depan publik berskala nasional. Kesederhanaan dan keindahan gerak sangat mewakili konsep tari yang dipilih. Hal ini menambah kesan puas terhadap penampilan tari. Lebih dari itu, konsep dari tarian ini adalah pedesaan dan budaya yang diambil juga sesuai dengan tarian yang dibawakan. Selain itu, pesan dan makna yang ditampilkan juga sangat mendalam dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Sekian presentasi dari saya. Apabila saya memiliki banyak kesalahan atau salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.